Partai Gerindra mendeklarasikan pasangan Mahyildi Ansarullah dan Fasko Rusaini sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur pada pemilihan kepala daerah Sumatera Barat 2024. Ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Barat, Andre Rosiade, mengatakan Gerindra yakin bisa memenangkan lebih dari setengah dari 20 pilkada sesumbar, 1 provinsi untuk gubernur, dan 19 kabupaten dan kota untuk bupati dan wali kota. Partai Gerakan Indonesia Raya Gerindra Sumatera Barat menggelar rapat koordinasi daerah Rakorda terkait pemilihan kepala daerah Pilkada Serentak 2024 di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Partai Gerindra merasa yakin bisa memenangkan lebih dari setengah dari 20 pilkada se-Sumatera Barat, yaitu 1 pasangan untuk provinsi dan 19 lainnya untuk kabupaten dan kota yang ada di Sumbar. Hal tersebut disampaikan Andre Rosiade, Ketua Dewan Pimpinan Daerah DPD Partai Gerindra Sumatera Barat, saat rakor dan deklarasi di kawasan Taman Jam Gadang, Kota Bukit Tinggi. Dalam rakor, Andre juga menyerahkan formulir B1 KWK kepada 20 pasangan calon kepala daerah se-Sumatera Barat. Untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur Sumatera Barat, Andre Rosiade sesuai pilihan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo, formulir diserahkan kepada pasangan Mahyildi Ansarullah dan Fasko Rusaimi. Seperti diketahui, Mahyildi yang akrab disapa Buya merupakan gubernur Sumatera Barat saat ini, sementara Fasko saat ini menjabat sebagai Ketua DPP Partai Gerindra. Menurut Andre Rosiade, Partai Gerindra telah berbenah setelah Pileg 2024 yang lalu. Warga pun mulai sadar karena Partai Gerindra yang banyak berbuat untuk masyarakat korban bencana. Dalam Pilgub Sumbar, kata Andre Rosiade, Mahyildi Fasko saat ini sudah mendapatkan survei elektabilitas atau keterpilihan mencapai 70%. Bagi para Gerindra, memenangkan kepala daerah akan membantu Presiden Prabowo melaksanakan janji-janji Pilpres 2024 nantinya. Dari 1 provinsi dan 19 kabupaten kota di Sumatera Barat, Partai Gerindra memiliki calon untuk semua, diantaranya di 17 daerah diisi kader Gerindra, 12 orang di bawah umur 40 tahun. Selain Mahyildi Fasko di Pilgub Sumbar, mereka yang diberikan mandat oleh Gerindra diantaranya Hendri Septa dan Hidayat untuk Pilkada Kota Padang, Anissa Suci Ramadhani dan Leli Arni untuk Pilkada Kabupaten Damasraya, Maru Sairejan dan Binsar untuk Kabupaten Kepulauan Mentawai, serta John Kennedy Aziz dan Rahmat Hidayat untuk Pilkada Kabupaten Padang Pariaman. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wayu Sikumbang, iNews melaporkan.